Aksi pengejaran petugas terhadap kurir narkoba asal Aceh terjadi di dermaga pelabuhan Bakaheuni, Lampung. Inilah detik-detik penangkapan pelaku penyelundupan 28 kg narkotika jenis ganja di pelabuhan Bakaheuni, Lampung. Pelaku sempat melarikan diri ke antrian dermaga 1 pelabuhan Bakaheuni dengan bersembunyi di bawah kolong truk. Petugas kepolisian sempat kesulitan mencari pelaku karena padatnya kendaraan yang sedang mengantri masuk kapal. Namun keberadaan pelaku yang bersembunyi diketahui petugas dan berhasil dibekuk. Proses penangkapan sempat menarik perhatian penumpang kapal. Penangkapan pelaku berawal dari pemeriksaan rutin petugas Satres Narkoba Polres Lampung Selatan di pintu masuk pelabuhan Bakaheuni. Dalam pemeriksaan petugas menemukan satu koper besar berisi narkoba. Mana kanit ya? Kanit mana ya? Kita foto-foto supir, foto ini semua foto SKP. Ya, kita hitung sama-sama ya. Satu. Dua. Kelas. 14. Mana kamu? Dari kamu di mana ya, Pak? Kamu mobil. Kamu dermaga satu.